sangat inovatif, lucu, tapi sering dianggap mudah keras kepala. Katanya itu adalah ciri-ciri anak-anak yang punya placement Saturn di Aquarius di birth chart mereka. Betul nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome, welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lucian Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lucian Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tuned. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lucian Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok. So, let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Anak-anak yang punya placement Saturn di Aquarius biasanya sangat mudah untuk menciptakan, memikirkan, atau berusaha brainstorming, berusaha mencari ide-ide kreatif atau solusi-solusi yang pragmatis, terstruktur, namun mereka yakin itu bisa bermanfaat dan berdampak buat banyak orang dalam skala luas, dalam skala global. Mereka punya dua ruler. Aquarius memang punya dua ruler kan di astrologi, yaitu Saturn dan Uranus. Tapi ancient ruler atau ibaratnya ruler, aku bisa sebut sebagai ruler utama atau pengontrol yang utama, itu adalah Saturn. Identik juga dengan karakteristik Saturn yang tegas, disiplin, bertanggung jawab. Anak-anak Saturn di Aquarius itu memang inovatif, original, suka hal-hal yang anti-mainstream, unik, cerdas, praktis, tidak suka hal-hal yang ribet. Mereka cenderung suka hal-hal yang sat-set-sat-set dan realistis gitu. Walaupun bisa dianggap keras kepala, tapi mereka sangat setia kawan. Mereka sangat setia kawan, mereka lucu, mereka cerdas, dan biasanya mereka tidak takut untuk menjadi leader atau icon dan pemimpin atau menjadi sebutlah ketua suku dimanapun mereka berada atau pemimpin dimanapun mereka berada. Hanya saja sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement Saturn di Aquarius, tidaknya sekali dalam hidupnya pasti pernah mengalami isu merasa terkucilkan atau merasa terasingkan. They may feel like they don't belong. They may feel like they couldn't fit in. Mereka bisa merasakan mereka gak bisa membaur, gak bisa bergabung, atau tidak bisa diterima dan dihargai oleh orang lain karena keunikan mereka, karena keistimewaan mereka, atau karena apapun yang mereka rasa those uniqueness atau those differences made them different. Hal-hal yang membuat mereka berbeda. Tapi, aku perlu ingatkan dulu ke teman-teman kalau apa yang aku sampaikan di sini sebetulnya tetap adalah general reading, alias tetap pesan general. Kenapa? Karena walaupun misalnya kamu dan teman kamu sama-sama punya data Saturn di Aquarius di birth chart kalian, tapi pasti dampaknya secara spesifik itu beda-beda. Tergantung Saturn di Aquariusnya itu ada di house atau ada di rumah keberapa di birth chart kamu, dan Saturn di Aquariusnya itu ada aspek atau ada dampak apa dengan planet lain atau asteroid lain. Tergantung juga pada degree atau derajat Saturn yang kamu miliki di birth chart kamu. Anyways,
teman-teman yang punya placement Saturn di Aquarius itu, aku bisa bilang sebetulnya kalian sangat murah hati dan bisa gak tegaan. Tapi mungkin rasa ingin berkolaborasi, ingin berkontribusi, atau rasa ingin berbuat dan membagikan lebih banyak kebaikan buat orang lain, itu bertumbuh seiring waktu. Ada vibes-vibes yang kamu bisa saja bertumbuh menjadi from zero to hero sih. Itu tema yang sering banget buat teman-teman Saturn di Saturn Energy, Saturn di Capricorn, atau Saturn di Aquarius. Dan kalian itu bisa menarik perhatian orang lain dengan keunikan kamu. Terlebih ketika kamu sudah berhasil menerima dan menghargai keunikan kamu serta keistimewaan kamu apa adanya. Kalian perlu belajar untuk bisa menghargai opini kamu, semangat kamu, ide-ide kreatif kamu, bahkan sisi jenius dan sisi kamu yang selalu menyusun rencana progresif atau rencana long term, jangka panjang dalam hidup. Karena kalian itu cenderung juga sangat visionaris. Kalian sangat mungkin pada akhirnya bekerja di bidang atau di lingkungan yang mewajibkan kamu untuk bekerja dan berada di publik. Bisa sebagai politisi, atau business people, orang-orang bisnis, atau entertainer di entertainment industry, atau apapun pekerjaan dan profesi yang nantinya bisa memungkinkan kamu untuk berada di publik. Tapi kita tetap harus cek bercer secara general supaya tahu dampaknya apa secara menyeluruh, secara umum. Kalian tuh biasanya suka tertarik dengan ilmu dan mencari tahu tentang banyak ideologi-ideologi atau pemahaman, atau ya ilmu, wawasan, gagasan yang kamu rasa bisa memperkaya pengetahuanmu. Kalian mungkin juga suka dengan hal-hal yang sifatnya scientific, atau hal-hal yang sifatnya terkait kemanusiaan atau humanitarian. Kalian tuh cenderung mudah melogikakan perasaan, atau hati-hati rawan overthinking sih. Dan sadar-sadar teman-teman yang punya Saturn di Aquarius, ada masanya kalian itu mudah terlalu karena aku bilang di awal, kalian bisa stubborn, kalian bisa keras kepala, dan rasa keras kepala kamu itu bisa ujungnya memicu kamu untuk sadar atau gak sadar malah jadi pesimis dalam hidup. Well, aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan terkait teman-teman yang punya placement Saturn di Aquarius. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian dan membantu kamu mengevaluasi diri, membenahi diri, berkenalan lagi dengan dirimu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, dan kalau kamu rasa pesan ini dan informasi ini resonate buat kamu, dan kamu misalnya tertarik juga untuk membagikan video ini ke siapapun kenalan kamu, go ahead, silakan, semoga bisa membantu, atau video lain dari Edition Business. Dan kalau misalnya di antara teman-teman ada yang tertarik untuk connect, kita ngobrol atau kita sharing lebih lagi, lebih sering lagi, silakan follow Instagramnya Edition Business, TikToknya Edition Business, atau Twitternya Edition Business juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di sana, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.